Bursa Asia Pasifik dibuka menguat pada perdagangan Selasa waktu setempat. Sejumlah data positif ekonomi dinilai jadi pemicu pergerakan positif Bursa Asia pada awal perdagangan. Indeks Nikkei Jepang melonjak 1,13%, Hang Seng melesat 0,97%, sementara Shanghai Composite Tiongkok naik tipis 0,05%. Sementara itu, Straits Times Singapura naik 0,11%, ASX Australia melompat 1,36%, dan Kospi menguat 0,75%. Keputusan Korea Selatan di mana Bank of Korea memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5% sesuai dengan ekspektasi pasar sebelumnya. Indeks Kospi naik setelah bank tersebut mempertahankan suku bunga. Korea Selatan bergabung dengan Australia dan India dalam menghentikan siklus pengetatan di tengah lingkungan inflasi global karena bank sentral utama lainnya masih terlihat mempertahankan sikap hawkishnya. Adapun penguatan bursa Jepang menyusul sikap dovish gubernur bank sentral Jepang yang baru yakni Kazuo Ueda. Dirinya mengisyaratkan bahwa perubahan signifikan pada kebijakan moneter kemungkinan tidak akan mungkin untuk dilakukan saat ini. Yen naik setelah melemah lebih dari 1% setelah Ueda menyampaikan statementnya pada Senin waktu setempat.